Potret masa lalu Syahrini dan Anang Hermansyah bikin syok. Dapur berita artis terkini. Jester. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Anang Hermansyah sempat berduet maut dengan Syahrini. Duet antara Anang dan Syahrini terbilang sukses hingga membuat publik baper. Dalam penampilannya, ayah Aurel Hermansyah ini dan Syahrini tidak sungkan pamer kemesraan. Masih ingat duet fenomenal Anang Hermansyah dan Syahrini beberapa tahun lalu? Duet di awal 2010 itu menarik perhatian publik lantaran Anang yang baru saja bercerai dengan Krisdayanti. Anang kemudian mendapat pasangan duet baru yakni Syahrini. Melalui duet itu, Syahrini digadang-gadang menjadi pengganti dari Krisdayanti sebagai pendamping Anang. Namun hal tersebut tidak sesuai harapan banyak orang, sebab rencana secara mengejutkan berpisah tidak hanya dalam hubungan pekerjaan, tapi juga hubungan personal. Banyak spekulasi pemicu retaknya hubungan duet romantis tersebut. Namun duet Anang Hermansyah dan Syahrini harus terhenti karena beberapa hal. Lantas seperti apa potret duet fenomenal Anang Hermansyah dan Syahrini? Yuk simak artikelnya di bawah ini. Anang Hermansyah dan Syahrini pertama kali berduet pada tahun 2010-an. Keduanya berduet dalam sebuah acara di televisi swasta. Saat pertama kali berduet, Anang dan Syahrini langsung menunjukkan keromantisannya. Bahkan Anang menutup penampilan itu dengan melayangkan ciuman manis ke kening Syahrini. Langsung saja album Jangan Memilih Aku ini sukses di pasaran dan menjadi booming saat itu. Anang Hermansyah dan Syahrini kerap kali memenuhi layar kaca TV lantaran sering menjadi bintang tamu untuk menyanyikan lagu romantis buatan Anang itu. Setelah duet tersebut, Anang Hermansyah dan Syahrini langsung banjir tawaran bernyanyi. Keduanya pun semakin sukses dengan mengisi berbagai acara di televisi secara langsung maupun off-air. Anang dan Syahrini juga sering kompak melakukan wawancara. Album duet maut Anang Hermansyah dan Syahrini langsung laku keras di pasaran. Kemistri dan kemesraan ayah Azril Hermansyah itu dan Syahrini juga sangat ditonjolkan dalam album tersebut. Tak ayal banyak fans yang berharap keduanya berjodoh. Kemesraan Anang dan Syahrini berlanjut di panggung. Anang tak segan memeluk Syahrini dari belakang yang disambut oleh senyum simpul dan malu-malu ala kakak dari Aisyah Rani itu. Namun sayang duet antara Anang Hermansyah dan Syahrini harus berhenti setelah 10 bulan bersama. Beredar kabar jika Syahrini meminta bagian sebesar 75% hingga disebut terlalu lebay. Namun keduanya tidak pernah menyinggung akan hal ini. Bak karma lepeh luna maya Reino Barak rasakan hal aneh usai nikahi Syahrini. Ya udahlah. Jika berbicara tentang Luna Maya, tentu tak bisa dilepaskan dengan pasangan fenomenal Reino Barak dan Syahrini. Seperti diketahui, sebelum memutuskan menikah dengan Syahrini, Reino Barak adalah kekasih Luna Maya. Putusnya jalinan cinta keduanya pun sempat ramai menjadi buah bibir publik. Pasalnya berembus isu bahwa Reino Barak putus dari Luna Maya karena Syahrini yang kini jadi istrinya. Namun di saat kabar putus itu masih menjadi misteri, tiba-tiba saja rumor hubungan spesial Reino Barak dan Syahrini sudah mencuat. Dan benar saja dua sejoli itu tiba-tiba dikabarkan melangsungkan pernikahan di negeri Sakura, Jepang. Akan tetapi siapa sangka di balik manisnya rumah tangga mereka, ternyata Reino malah sempat dibuat gondok dengan kelakuan Syahrini di awal menikah. Wah, kira-kira apa ya?
Syahrini dan Reino Barak resmi menikah pada 27 Februari 2019 lalu. Keduanya menggelar pernikahan secara tertutup di Masjid Jami Tokyo. Dikutip dari Tribun News, Syahrini mengatakan jika pernikahan tersebut merupakan takdir dari Allah. Ia menambahkan meskipun banyak orang yang tak suka dengan pernikahannya, tapi tak ada yang bisa mengelak. Meskipun miliaran jutaan manusia tidak menginginkan pernikahan ini, tetapi Allah ingin pasti terjadi, ungkap Syahrini. Syahrini selalu menjelaskan mengapa pernikahan mereka digelar tertutup. Kenapa sangat tertutup? Karena suami menginginkan betul-betul sakral, ungkapnya. Syahrini mengakui jika impian mengadakan pernikahan yang sederhana telah terwujud. Dari konferensi pers itu terkuak kalau keduanya sudah tak sepaham soal banyak hal. Ada sejumlah kebiasaan Syahrini yang tentu saja baru diketahui Reino setelah menikah. Reino Barak pun sempat mengeluhkan kebiasaan Syahrini yang harus makan tepat waktu. Kalau kekurangannya, dia makannya harus tepat waktu, terlalu punktual, kata Reino dalam jumpa pers di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. Pola makan Syahrini terbiasa teratur dan terjadwal. Ia kerap meminta ditemani sang suami. Sayangnya Reino tak bisa selalu menemani lantaran kesibukannya. Kalau pagi bangun harus teng jam segini, siang teng makan jam segini, tapi kan kadang saya juga sibuk, katanya. Namun Reino Barak melarat keputusannya. Meski belum terbiasa, menurutnya hal itu bukan termasuk kekurangan Syahrini. Jadi ya itu bukan kekurangan tapi kebaikan lah ya, kata mantan kekasih Luna Maya ini. Ia pun memperingatkan Syahrini untuk bersiap menghadapi karakternya. Tapi saya akan kasih tahu keburukan saya jiwanya samurai, terlalu disiplin, terlalu keras, katanya. Ternyata Syahrini dan Reino sudah memiliki rencana soal momongan, sama-sama ingin punya anak, ternyata Syahrini dan Reino punya keinginan berbeda soal jumlah anak. Hal ini disampaikan oleh penasihat adat yang hadir di konferensi pers berbagai kebahagiaan Syahrini yang digelar di Hotel Jakarta Pusat. Penasihat adat mengatakan jika Syahrini ingin punya 13 anak, sedangkan Reino hanya ingin 2 anak. Syahrini dan Reino Barak menggelar konferensi pers setelah pernikahannya di Grand Hyatt Jakarta Pusat. Kita lihat rezekinya banyak, kelihatan Syahrini pengen anaknya 13, pengen ke-11an, tapi Reino pinginnya 2, tapi pas 11 tambah 2 jadi 13, ungkap penasihat adat seperti yang tribunstyle.com kutip dari grid.id.